Sindikat dan spesialis pencurian motor meresahkan warga di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Selasa sore, tim Polsek Mestong berhasil mengamankan sindikat pencurian motor yang meresahkan warga. Di mana hasil pencurian itu digunakan untuk membayar hutang dan membeli sabu. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan Bang Jek. Inilah TK, pemuda pengangguran berusia 25 tahun, warga Kasangpuda, Kecamatan Gombe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan salah satu dari kawanan sindikat spesialis pencurian motor yang kerap jadi kejaran polisi, baik dari wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi maupun wilayah di Kota Jambi. Di hadapan polisi, TK mengaku terpaksa mencuri karena lama menganggur dan tak ada pekerjaan. Menurut tersangka, hasil dari kejahatan pencurian tersebut selama ini digunakan untuk jajan dan sebagian untuk membeli narkotika atau sabu yang dirinya ambil dari wilayah Pulau Pandan, Kota Jambi. TK juga mengakui sejumlah tempat kejadian perkara pencurian di dua wilayah ini, jumlahnya mencapai puluhan kendaraan bermotor. Di antaranya di wilayah Mestong, 3 lokasi pencurian, dan di wilayah Jambi Selatan, Kota Jambi, 7 TKP. Sehingga sindikat pencurian motor ini sangat meresahkan warga di wilayah Muaro Jambi dan Kota Jambi. Dari tangan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti, diantaranya 3 buah sepeda motor, serta sejumlah plat nomor kendaraan yang diduga merupakan hasil dari kejahatan ini. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zepua terkait hal ini mengatakan bahwa tersangka TK merupakan sindikat pencurian motor di wilayah Muaro Jambi, serta juga telah melakukan pencurian di wilayah Jambi Selatan, Kota Jambi, hingga 7 lokasi tempat pencurian motor yang meresahkan warga. Kapolsek juga mengimbau agar warga tetap waspada jelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. TKP di Mestong sementara ini yang bisa kita ungkap itu ada 3 TKP. Namun itu bisa berkembang karena penyelidikan masih tetap berlangsung oleh unit reskrim saya di Polsek Mestong. Untuk di kota sementara ini di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan itu sementara ini dapat kami ketahui ada 7 TKP. Namun bisa saja berkembang karena ini adalah spesialis dan dia seorang sindikat. Kami masih mengupayakan dengan trik tertentu nanti bagaimana teknis mengungkap kasus ini agar bisa lebih luas lagi, lebih dalam lagi kami melakukan pengembangan dan pengungkapannya untuk kemudian diproses hukum. Demikian. Tersangka terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal hingga 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.